pesan dari siapa ini? Halo, selamat siang Pak Bedul, saya James dari panitia acara kemarin ingin memberikan hadiah untuk kendaraan Bapak. Mungkin Bapak bisa datang ke PD untuk memilih hadiahnya? Wow, shit man. Halo, siang Pak. Oke Pak, saya menuju ke sana sekarang. Waduh. Oke. Gue baru mau opening, udah ada yang ngechat kayak gitu. So yeah, halo guys, balik lagi di channelnya It's Bedul Here, It's Bedul There, and It's Bedul Everywhere. Yes, boom. Jadi, tadinya gue niatnya hari ini tuh mau jalan-jalan aja pakai FT86 gue, karena emang sebelum gue ikut kontes, gue memang gak bawa nih mobil. Memang sengaja gue diemin aja di garasi biar gak banyak yang tahu gitu kalau ada mobil ini, dan ini punya gue. Jadi sekarang kontes selesai, gue pengen jalan-jalan. Tapi barusan ada orang PDM katanya nyuruh gue kesana buat ngasih gue hadiah. Jadi hadiah kemarin gue event yang karnit itu memang belum dikasih tahu hadiahnya apa. Jadi gue disuruh tunggu sampai dihubungin sama orang PDM. Nah sekarang orang PDM udah ngehubungin buat gue datang ke PDM. So let's go, kita ke PDM. Nah ini PDM. Wih, towingnya keren tuh. Ini mobilnya Pekok sama mobilnya Pak James. Kita parkir dulu guys. Itu beri kali. Halo. Halo. Ya, selamat siang Pak. Ya. Selamat Dul. Iya Pak. Ini untuk hadiahnya Bapak udah tahu kan, Bapak boleh milih apa? Oh, jadi saya milih dapat uang atau dapat kendaraan Pak? Kendaraan Pak, dari kita sih menyarankan ada 3 jenis. Oh, apa aja tuh Pak? Urakan Performante Liberty Wolf, Rolls Royce Dawn Mansory, atau Aventador Liberty Wolf Pak. Atau Bapak mau lihat prototipe dulu Pak, kami ambil dari gudang. Oh ya boleh Pak, kalau gitu dijejerin 3 di sini bisa Pak? Oke bentar ya. Oh ya boleh Pak, saya tunggu Pak ya. Pekok, sini Pekok. Menarik. Keren. Nah, kita tunggu dulu guys. Oke, gue sih langsung tertujunya ke itu ya, ke Lamborghini. Cuman tadi disaranin 3. Tapi nggak ada salahnya lah ya, kita lihat dulu lah ya. Dan itu kalau nggak salah 3 yang disebutin tadi itu adalah mobil yang premium. Jadi tidak dijual in game, tapi dijualnya itu donate gitu. Jadi di in game ini nggak bisa dibeli pakai duit in game gitu. Jadi harus belinya pakai ya duit beneran. Jadi itu juga stoknya terbatas dan wah. Kita tunggu tiga-tiganya deh. Oke, ini dimulai dari yang ini mobil apa nih, Pak? Ini Rolls-Royce tipe yang down, tapi Rolls ini versi Mansory-nya, Pak. Jadi dia udah pakai Forged Carbon di hood, terus kepilan sendiri pakai Forged Carbon. Bahkan dia sampai penutup kabrionya juga dia pakai Forged Carbon. Oh, coba bisa dikasih lihat Pak, kalau dia kalau nutup gimana? Oh, pintunya suicide. Nah, contoh dia nutup kayak gitu, Pak. Waduh. Cakep sekali. Oh, ini udah Forged Carbon, Pak ya? Iya, karena Mansory itu dia spesialisnya menggunakan Forged Carbon, Pak. Dan itu untuk body kit apa ya, mobil-mobil mahal doang kebanyakan Pak. Oh, itu interiornya bisa diganti Pak? Bisa kami pesan ulang lagi ke Rolex perwarna hitamnya kalau misalnya Bapak mau. Wah, mantep. Ini kalau harganya ini berapa ini Pak? Ini kita nggak dijual Pak. Oh, ini nggak dijual? Menggunakan saham dan emas Pak. Wah, keren. Ini kalau dibikin saham, apa dibeli pakai saham, ini kena berapa nih, Pak? Ini kena 400. Kalau nggak salah. Sudah ada yang pakai kah? Belum, Pak. Wah, keren. Oke. Ini juga bisa dibuka ya? Bisa, Pak. Nih, saya buka ya, Pak. Wih, ini keren.
Ini Bapak tahu aja ya, saya suka putih. Ini tiga-tiganya dikeluarin putih semua loh. Kalau misalnya apa prototipe dari gudang buat contoh, kebanyakan warna putih, Pak. Wah, cakep. Karena warna netral kan. Oke, cakep, cakep, cakep. Saya boleh geber-geber dikit ya di sini ya? Boleh, silakan, Pak. Oke, kita coba guys suaranya. Entar. Suaranya ini apa ini? Menang hadiah apa gimana sih ini? Menang hadiah. Ih, gila. Wah. Kemarin dia juara mobil 86. Ih, gitu ya, kah? Alhamdulillah lah, Pak. Oh ya, ini by the way siapa nih, Pak? Dengan Bapak yang Bapak Felix, Pak. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Pak. Saya Bedul, Pak. Oke, anak baru kenal. Lahir, Pak. Astaga. Oke, oke, ini yang terakhir. Saya udah temenan dia masih muda ini, Pak. Dia rambutnya sebelum gondrong. Wah, ini rambutnya. Ini berarti dari lahir ini sebenarnya botak dan ini belum dicukur sama sekali, Pak ya? Belum ini. Waduh, astaga. Tapi terawat juga rambutnya, Pak. Iya dong. Keren. Kalau kata-kata Felix, Pak, saya duta sampel lain ya. Oh, mantap ini. Tiga-tiganya keren sih ini. Aduh, sayangnya saya cuma boleh pilih satu, Pak. Saya kalau mau juga tiga-tiganya mau. Aduh, pasti gak nolak lah semua orang. Makanya, wah, aku coba ini ah. Mau coba mesinnya. Kalau lebih kelihatan gar sih Aventador sih. Kalau mau mewah ini itu apa? Rolls Royce. Iya sih. Tapi kita coba dulu. Kita coba dulu guys, suaranya kayak gimana kalau hurakan? Suaranya, aduh, suara mahal nih. Aduh, ini simfoni, Pak. Suaranya ini bagus sih yang Aventador sih daripada yang Performante. Jadi sepertinya saya maunya yang ini aja deh, Pak. Aventador aja. Iya. Baik, mau warna apa, Pak? Putih ya. Putih pastinya, saya mau warna putih saja. Ini baik, pas gitu banget nih, pas lagi prototipe dikeluarin. Ini memang saya sukanya yang ini nih, Pak. Ya, Pak, emang kebanyakan prototipe kita warnanya putih, Pak. Nah itu dia, suaranya juga lebih melengking, Pak. Saya lebih suka banget nih suara yang ini nih. Oh iya, kalau mesin jelas beda, Pak. Satu V10, satu V12. Yang satu lagi, apa itu saya lupa, Rolls Royce pakai ini mesin. Ya pokoknya itulah. Tapi saya memang nggak terlalu suka ternyata sama Rolls Royce. Nih, Bapak udah lihat mesinnya, Pak? Wah, boleh. Aduh, kita lihat mesinnya. Mobil impian nih. Waduh, ini hoki banget ini saya dapat nih ya. Nah, ini mesinnya, Pak, V12. Detail sekali, mulus sekali. Ini udah berapa kilometer nih, Pak? Masih baru grass atau gimana? Jadi untuk yang unit yang ini, Bapak kalau ngambil ini hoki sih, Pak. Jadi kita pas baru datang dari Lambonya ini Aventador, kita langsung pesen body kit Liberty-nya, Pak. Jadi tanpa dipakai udah kita langsung pasangin. Oh, berarti ini grace banget, Pak. Ye. Ini dan saya banget, yang pemilik, Pak. Pertama nih. Iya, cuman plastiknya udah nggak ada aja, Pak. Oh, ya udah. Cabut-cabutin, Pak. Nggak masalah kalau plastik mah. Yang penting saya dalamnya udah masih grace lah. Plastik mah nggak apa-apa lah. Grace, Pak. Kayak bayi, masih mulus. Wah! Ini bayi kalau begini sih tajam sih, Pak. Terlalu tajam untuk bayi, Pak. Ya, maksudnya masih mulus, Pak. Belum ada yang karet-karet atau... Nodai lah, Pak. Waduh, jangan sampai dinodai. Biar saya aja, Pak, yang nodain, Pak. Saya yang merawanin. Aduh. Mobil ini, Pak. Hey. Ngomong aja. Duh. Yaudah, Pak, ini dia. Jadi saya pilih yang ini aja, Pak, ya. Oke, Bapak. Ini bentar, saya keluarin catatan dulu, Pak. Pak, ini atasnya nama Pak Bedul siapa? Pak, ini saya Bedul Enterbik. Oh, ini udah ada nih nama data. Bentar, Pak. Bapak pernah beli mobil sebelah kemarin ya, Pak? Iya, Pak. Saya sebelumnya beli mobil juga. Yang pertama itu Vitara, yang kedua FT86, Pak. FT86 juaranya ya? Iya, alhamdulillah, Pak. Dan nih, saya kalau bawa... Bapak saya mau kasih tahu ya, Pak. Gimana, kemarin, Pak? Tuh
tiga mobil sebelah mobil bapak itu pemenang JDM Legend tahun kemarin loh pak. Waduh, itu berarti saya saingan ya sebenarnya ya kemarin. Iya pak. Sama betul, mereka-mereka pak. Itu. Karena dia menang JDM Legend, kita panggilin untuk jadi juri doang pak. Dan mobilnya dipamerin. Oh, pantesan tidak dinilai. Ternyata mereka legendnya, saya baru tahu. Tuh, jadi kayak kemarin banyak beberapa mobil yang kita lewatkan itu karena emang panggilan dari orang-orang pemerintah untuk meramaikan, sama ada beberapa kendaraan yang emang pernah menang kontes, jadi tidak kita ikutkan lagi, pak. Oh gitu. Itu by the way kemarin saya lihat samping saya itu ada FT86 Karma, itu punya siapa, pak? Kemarin dimiliki oleh kepala polisi kita, pak Pasin, pak. Oh, itu punya Pasin. Iya, pak. Wah, gila, keren banget. Itu dia menang kah tahun kemarin? Oh enggak pak, cuma 86 Karma itu karena dia termasuk kan ya pak, jadi kita tidak melakukan penilaian kepada pemerintahan. Oh. Takutnya nanti dibilang curang pak, takutnya dibilang main orang dalam nanti. Oh iya, benar juga sih. Ya ternyata pemerintah kita ini di sini bersih sekali ya. Betul pak. Tidak seperti. jangan bahaya. Alamatnya di mana pak? Masih di apartemen yang lama kah? Masih pak. Oke pak, ini udah saya catat. Okay. Nanti mungkin besok pagi saya antar ke rumah bapak ya pak. Saya siapin platnya dulu segala macam sama surat-suratnya pak. Oke deh kalau gitu. Berarti ini saya tinggal tunggu kabar aja nanti sampai dianterin ke apartemen saya pak ya? Betul. Oh ya oke deh kalau gitu. Oke kalau gitu berarti saya langsung jalan lagi pak ya? Yuk. Oke Pak masih James, ya, Pak Felix, Bang Wekok, terima kasih ya. Yo, saya jalan dulu ya. Yo, hati-hati. Wah guys, gile. Wah dapet cuy, dapet mobil ternyata. Soalnya kemarin sempat diumumin guys yang juara 1, 2, 3 itu pokoknya yang JDM, udah kok malah unlock. Wah ini punya mobil sendiri gimana sih? Nah mobil sendiri lupa dong. Oke. Okay. Jadi ini guys, jadi kemarin memang dari pihak JDM itu tidak ngasih tahu guys. Hadiahnya itu apa dan baru dihubungin sekarang dan ternyata hadiahnya mobil. Jadi katanya besok pagi ini karena masih jam 2 subuh ini, jam 2 subuh waktu Neverland. Cialah waktu Neverland. Jadi masih mungkin mereka ngantrinya besok pagi. Jadi selama itu mungkin gue akan kembali lagi ke apartemen dulu kali ya. Nah, welcome to my apartment, Tinsel Tower, apartemen 42. Nah, jadi apartemen gua kayak gini guys. Jadi di sini ya telepon, tapi memang tidak bisa dipakai. Lagi juga buat apa? Gua udah punya HP. Ada tanaman di sini. Jadi ini setelah kalau kalian beli apartemen di sini ya, jadinya udah kayak gini. Nah, ada rak buku lah. Terus ini adalah kitchen setnya. Wah, ini kitchen setnya dream gua banget nih. Ada anger tuh kayaknya. Oh, wine. Tapi enggak bisa diminum. Ada teleskop. Ya kan lengkap di sini. Ini udah enak banget. Nah, terus ya kalian bisa ya duduk-duduk santai di sinilah kalau kalian mau mampir ke apartemen gue juga bisa. Jadi nanti kalian tunggu di bawah, nanti gue naik duluan, gue invite kalian ke atas ini. Jadi kalian baru bisa naik gitu, guys. Terus di sini ada TV gede banget, ya kan. Kita lihat kamar mandinya. Hup. Ada. Di sini sini dikunci. Nah, kamar mandinya. Oh, ini tempat tidurnya kayak gini, kan. Terus ini tempat ganti baju di sini. Ini kamar mandinya kayak gini, ada bathtubnya, terus ada ini ada showernya. Wah, ini kayaknya American style. Nah, kalau buat ganti baju, nah kita lihat tempat ganti baju ada di sebelah sana, locker lah. Jadi lockernya ada di sebelah sini. Oke. Nah ini dream gue juga, kebetulan gue pengen banget punya set di kamar gue, komputernya kayak gini.
monitornya dua, ada speakernya kan, dan ya ini mejanya seluas ini gitu. Emang pengen banget gue kayak gini. Terus ada tempat naruh buat laptop di sini, terus headset situ. Ya ini pas udah gue beli ya udah begini. Jadi nggak ada yang gue beli lagi, udah begini aja. Jadi kita bisa ganti-ganti baju di sini, terus kita bisa nyimpan barang. Jadi di sini barangnya ya bebas lah, banyak banget. Nah, ini gunpowder. Ya buat kalian yang nanya, bang kok lu ada gunpowder sih di apartemen? Ya nggak masalah sih, ini gunpowder ini gue dapet dari hasil gue kerja, karena gue adalah penambang guys. Jadi gue adalah penambang, ya bisa dibilang juragan. Widih, amin ya juragan penambang. Jadi setiap nambang itu dapat 4 apa ya dibilangnya ya, 4 elemen. Pokoknya 4 hasil dari nambang itulah. Nah ini salah satunya dapat gunpowder yang gue masih belum tahu mau jual kemana. Oke, kita sebat dulu guys. Sepagi ya kan, mataharinya bagus, mobil di sana, mobil menang kontes. Kita sebat dulu sambil nunggu kontak dari orang PDM. 2 hours later. Nih orang PDM mana nih? Belum datang loh. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 8:30. Katanya mau nganternya jam 7. Telat nih. Kita chat saja, guys. Kita coba tanyain orang PDM kemana ya. Pagi, Pak. Saya sudah di apartemen ya. 20 minutes later. Wah, nyampe guys. Widih. Wah, mobil kita sampai guys. Mobil kita sampai guys. Ah, udah loncatin aja. Wah, gila, towingnya keren banget anjir. Widih. Halo, nah, Pak selamat Bedul. Pagi, Pak. Pagi. Aduh, eh. Saya nunggu udah 2 jam, Bapak. Kemana aja ini? Maaf, Pak. Tadi dia beli mobil soalnya, Pak. Waduh, PDM lancar banget nih, alhamdulillah. Iya, gitulah, Pak. Tadi... Wah, gile. Ini gitu, towingnya, sebelum... towingnya keren banget, Pak. Oh, ini towing spesial, Pak. Apa saya milih towingnya aja boleh nggak? Wah jangan, Pak. Bapak ngambil towingnya, saya nganter mobil pakai apa lagi, Pak? Wah iya juga ya. Wah gila, keren, Pak. Towingnya aja keren banget nih, PDM nih, eksklusif banget. Jangan ya masa pak nganter mobil gini pakai towing jelek, Bapak? Iya, iya kali. Kasihan bodikitnya dong sama mobilnya. Iya. Wah gila, PDM memang the best nih kan buat kita jaga. Kita enggak modain, Pak. Pakai kita tutup kaca, Pak. Keren. Keren banget. Wah, udah diturunin tuh. Wih, gila keren banget. Pak, coba dong, mau Pak, lihat bagasinya Pak, coba dibuka tutup lagi Pak, keren banget Pak. Wih, di. Wah, keren. Wah, gila sih, toy-nya keren banget. Coba Pak, tutup lagi Pak. Wih, gila keren. Kok saya malah jadi naksir sama towingnya ya? Waduh, Pak. Astaga. Tukar lampu Bapak. Tapi towingnya lagi, Pak. Wih, keren. Plat nomornya udah jadi nih, Pak ya. Oh, tinggal nanti ditempelin aja ya, Pak ya. Iya, tinggal ditempel, Pak. Wah, keren. Tirin ke garasi, Pak. Biar langsung saya antar ke dalam garasi Bapak, nanti Bapak bisa langsung keluarin sendiri, Pak. Oh, ya boleh kalau gitu. Itu nanti mobil saya gimana tuh, Pak? Mobil Bapak nanti anak bawa, Bapak Felix aja yang bawa, Pak. Oh, jadi ini saya bawa Lambo atau ini Bapak ke garasi? Atau Bapak mau bawa mobil Bapak, saya bawa mobil Bapak yang Lambo. Nanti Felix bawa mobil saya, kita ketemu di garasi ya, Pak. Oh ya udah kalau gitu, kita ketemu di garasi aja biar saya parkirin mobil saya yang FT86 dulu, Pak ya. Iya, betul, Pak. Oh ya udah, oke. Kita ke garasi berarti ya. Sampai ketemu di sana, Pak. Oke, Pak. Jadi, Pak. Oke. Oke, jadi kita sekarang ke garasi dulu guys. Jadi kita nyimpen FT86-nya dulu. Karena kalau setiap kita beli mobil, kalau di sini kita setiap beli mobil itu kita harus masukin garasi dulu sebelum kita kemana-mana.
jadi nanti mobilnya tidak hilang dan tidak kena apa ya, nggak kena periksa sama polisi. Jadi setiap diperiksa sama polisi kita aman, karena ibaratnya kita masukin mobil kita ke garasi ini untuk mengklaim mobil kita, mengklaim untuk tahap terakhir gitu guys. Jadi memang penyerahan kuncinya itu nanti di garasi gitu. Tau gitu tadi gue langsung ke garasi aja ya, gak usah ke apartemen ya, nyusahin juga gue jadi customer. Oke, mobil siapa lagi. Nah, kita simpen dulu. Oke, tinggal tunggu nanti Pak James kesini buat bawain surat ini untuk Aventador SV ya Pak. Iya Pak. V12 ya. Terus body kitnya juga sudah terpasang semua. Tadi saya pas bawa jalan juga mesin tidak ada masalah, suspensi juga tidak ada masalah. Okay. Aman semuanya. Ini suratnya taruh dalam aja, stand RNB backup ini nanti Bapak tinggal cek-cek lagi kalau ada yang kurang ya Pak. Oh iya, oke deh Pak kalau gitu. Nanti saya langsung ambil aja, cek sendiri ya. Iya. Dinikmatin Pak. Oke Pak James, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga PDM juga lancar Pak ya usahanya ya. Yo, makasih Pak. Oke Pak, ini saya mau coba jalan-jalan dulu pakai mobil ini Pak ya. Pak James, Pak Felix, terima kasih banyak nih atas bantuannya. Ya. Yo, sama Pak. Oke, okay, saya langsung jalan ya. Terima kasih Pak. Yo. Hati-hati Pak. Yoi. Wih, kita cobain mobil baru guys. Oke, jadi inilah mobil baru kita. Waduh. Nah, kita dengerin suaranya guys. Gila suaranya. Ngespin banget loh. Wah gila emang nih mobil, kacau torsinya. Wah anjir. Suaranya asik banget guys. Nah kita isi bensin dulu. Oke, guys. Jadi sampai di sini dulu aja videonya. Thank you banget nih bagian PDM Neverland sudah mengadakan acara car meet. Terus ya alhamdulillahnya gue menang dengan modifan FT86 gue itu yang campuran depan belakang beda body kitnya. Buat kalian sekali lagi nih gue ingetin, buat kalian yang mau join bareng ke kota Neverland ini, kalian cek aja link description box di bawah. Nanti ada link buat Discord, nanti ada link buat web Neverland-nya, nanti kalian bisa baca-baca aja. Nanti langsung join aja ke Discord-nya biar bisa main bareng kita, oke? Okay? So, for this video, hope you like it, hope you enjoy it, and I will see you guys on my next video. Bye-bye!